pakai topeng sama baju orang depan. Yang Pak Jokowi. Sebentar. Setelah itu kita akan membacakan sama-sama. Yang pakai rompi oranye depan semua. Ya, yang pakai rompi oranye. Poster di belakang ada banner. Ayo, bunyi apa sih, ada rompi enggak? Lihat sini dong. Oh, sama ini bentar. Prof, sorry. Ke depan ke sini, jangan bergerak-gerak. Ayo, Pak. Rapikan barisan ini. Baik. Kasih ke Esa. Dia mau ngatur barisan. Esa. Lagi. Iya, pakai baju oranye, topi oranye semua di depan. Di depan yang poster 3. Pak Jokowi di tengah. Coba ini jangan ganggu dong, ini yang baju putih ini. Kita pakai berangsi di sini. Nah, pinggir. Gue enggak apal. Ini siapa, Bobi? Bobi di sini, Bob. Bob, sini, Bob. Tapi hilang di mana? Di berang mana gitu? Lalu ya? Kaisa, lalu ya? Oh, iya. Kaisa hilang. Yang di depan tolong tetap fokus menghadap ke kamera, oke? Jelas ya ini. Bu, oh, si Golis minggir hola. Iya, di depan fokus. Coba sadar kamera, jangan dialingin ya. Ini Ratu Jawa. Bu, dipasang kalau enggak mau ganti orang. Sudah? Boleh belum? Masih ada? Yang pakai rompi oranye? Mana ya yang bisa gue? Yang pakai rompi oranye silakan berjejer. Bisa. Pak Tarno bisa nggak? Pakai toa kedengeran. Oke, kita nanti akan membacakan dekrit bersama-sama ya. Tapi itu enggak. Kita buka dulu. Tadi Pak Bintang dikasih kesetarannya, Pak. Saya menyerahkan diri. Saya menyerahkan diri. Oke. Pak Bintang kita suruh ke sini ya. Ya, Indonesia aman, saya menyerahkan diri. Pak Rizal tolong tiga-tiga biar semua tutup. Pak Bintang. Kalau bisa diatur, Bapak Polisi yang atur loh. Siapin, Bu Menu. Siap, Pak. Mau pinjem ini, Pak. Satu. Kalau saya bersalah tangkap. Oke. Ini kita ada sesepuh kita. Ini ada sesepuh kita, ada senior kita yang membersamai Bapak Bintang Sri Bintang Pamungkas. Selamat datang di aksi Aliansi Rakyat Pamungkas, Pak. Inilah mak-mak, komunitas mak-mak yang mayoritas mak-mak. Akan kita akan perlihatkan bagaimana kelompok yang menghancurkan negara kita akan kita arak menuju ke Simpang Sarinah. Sebelum kita
maju, kita akan bacakan deklarasi rakyat yang salah satunya nanti kita bacakan bersama-sama ya, Pak ya. Oke. Pak Bintang aja deh. Iya. Arahan aja. Iya. Arahan enggak nah, usah bilang dibacain aja, Pak. Ya. Pak Bintang arahan aja. Mohon izin. Eh, itu siapa ngatur-ngatur? Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi rakyat. Jakarta 4 September 2024. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Aksi represif dari negara terhadap masyarakat sipil. Perusahaan lingkungan. Perampasan hak perempuan. Buruh dan warga sipil. Hingga kasus korupsi. Semakin merajalela. Meski demikian, penegakan hukum dan penyelesaian kasus tak pernah menemukan titik terang. Sebab impunitas terhadap pelaku terus dirawat selama rejim Jokowi. Belum lagi di akhir masa. Jabatan Jokowi itu. Melakukan penyelewengan konstitusi. Dengan mendukung anaknya Gibran. Maju sebagai calon wakil presiden. Dalam Pilpres 2024.